Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Many Pieces of Mr. Chu. Mr. Ku. Gue sendiri yang salah. Ya, sebelumnya itu kita udah sampai di mana ya? Oh, sampai ngelawan buaya. Terus habis itu buaya terakhir motong-motong kita jadi 3 bagian. Dan kita gak tahu akan kemana. Yang pasti si buayanya itu dia udah ngelempar kita ke berbagai penjuru ya. 3 bagian itu dilempar ke daerah yang beda-beda kalau gak salah. Yaudah, kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Oke, ini kita jadi pala kita nih. Waduh. Buset dah. Oh. Kita jadi diculik sama si kakek. Loading. Tadi aku bingung kok ada kata-kata Adi bahasa Indonesia. Ya ada loading. Lo Adi eng. Loading. Oh. Loh. Ini foto realistik atau? Ini kayak barang asli. Oke, kayaknya kita bisa ngeklik apapun. Banyak yang bisa diklik. Oke, itu naik. Ini buku hint deh. Eh, gue gak mau pakai hint dulu. Ini apa nih? Creepy banget dah. Coba-coba ya, siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu. Oke, kayaknya nggak ada. Kita selesai lantai bawah dulu. Habis itu baru ke atas. Oh. Gak ada. Gak ada yang bisa. Apa itu? Bisa gak ya? Coba kita naik dulu. Gue kira bisa terbang gitu. Oh iya nih, kayaknya butuh bantuan nih. Tapi nggak bisa diarahin kayak.
Aduh, sorry ya kalau misalkan nanti audio yang sebelum ini agak bermasalah. Nggak tahu dia kayak error-error gitu sih. Tiba-tiba mati soalnya. Coba kemari. Oke. Oh, kurang tinggi. Apa itu? Sini bisa? Oh, bisa. Oke. Apa itu? Kenapa musiknya creepy ya? Coba lagi ya. Mana ya? Oh, itu hourglass yang di awal tuh. Oke. Okay. Coba gue pengen balik dulu ke atas. Ini fotorealistik atau beneran? Kayak fotorealistiknya. Bentar. Kita ke sini dulu. Ini ada efeknya nggak sih sebenarnya? Nggak ada ya. Tetap dari situ. Nah. Ini buat apa? Oh, nembak. Nembak apa ya? Ini. Ini bukan coba ngadep ke atas. Oh, oke.
Pas banget di tengah ya. Coba gue ke atas. Perasaan tadi udah pencet. Oh, kita menyelamatkan badan kita kah? Oke, kuncinya di sana katanya. Nggak keburu. Kayaknya emang gak bisa. Oke. Kok gue gak bisa gerak? Oh, masih cutscene ternyata. Ngebakar apa dia ini? Nggak bisa nih. Ini harus dibawa kan ya? Oke, jalannya convenient banget ya. Kayaknya dia petunjuk jalan kita deh. Ada apa-apa nih? Oh, kaki kita. B. Kok dia kebalik sih aksi AB-nya? Oke, ini apa nih? Kita nyelamatin dia. Nyampe gak? Nggak nyampe. Oh, enggak kemari. Oh.
Ada kaki. Oke. Nggak nyampe. Nyangkut. Oh, enggak. Gimana dah? Halo. Bentar. Salah. Ini kuncinya. Gimana cara ngambilnya tuh? Oh, ini buat apa? Buat nahan pintunya kah? Coba. Oh. Oke. Okay. Bisa. Nggak bisa lebih masukkan lagi nih. Ih, bisa begitu. Wow. Ajaib. Apa ini? Coba. Apa gue salah ya? Masalahnya lu ngapain tendang lagi? Pinter. Emang gak punya otak nih kaki. Coba ini. Nah, ini langsung naik coba.
Gue takut dia tendang lagi dah. Oh enggak. Oke. Lah, jatuh lagi. Oh, kayaknya kemari. Sini. Kemari. Tapi buat apa? Oh, kayaknya. Giliran di sini nggak ada hint. Dia apa sih? Gue pengen manjat, cuy. Lah, gue jadi nggak bisa manjat sih. Aneh. Komennya kayak masih ada masalah gitu ya. Loncat. Terus naik nggak sih? Ah, nggak bisa dilepas ya. Setelah kita ngelakuin ini itu mereka balik ke posisi semula gitu loh. Harusnya sih gini ya. Ntar dia standby, gua kemari. Nah, dia loncatin. Nah, gak nyampe. Kok nggak nyampe ya?
Sampai coba di bawah ada apa ya? Ternyata bukan dia yang nyamperin kita ya, tapi kita yang nyamperin dia. Apa itu? Oh. Makhluk apa itu? Sekarang gue jadi siapa sih? Kayak nggak bisa ngeklik apapun. Ternyata kita ganti-gantian ya, nggak bisa jadi satu ya tetap ya. Terus kita sekarang kemana? Oke, balik nih. Kebanyakan bingung ya gue. Males banget ya gue.
Ya, puzzle-nya rumit ya. Hah? Kok dia gerak sendiri? Bentar, gue stuck. Lah ini hint gak bisa diambil. Jih, ngebug. Itu gak ada apa-apa. Stress relief. Oke, kita masuk lagi. Kok cutscene-nya diulang sih? Lama lagi. Ini kan kita udah punya kaki ya, pasti ini ada. Apa ya? Oh, sini sini. Ini kah? Ini nggak bisa. Oh, nggak lepas-lepas. Oh, coba-coba. Jangan bisa ditendang lagi. Buset.
Kok gak bisa? Oh ini. Ih, layarnya nge-zoom aneh banget. Wah, error lagi nih. Wah, error. Ngebug, cuy. Gimana ini? Oke, kayaknya segitu dulu. Soalnya lagi-lagi gamenya ngebug dan jadi malas gue mau ngelanjutin. Padahal puzzle-nya menarik dan seru sih. Terus juga banyak random-random hal kayak gitu. Jadi pas ada bug gue malah jadi ya malas sih buat main. Sayang banget ya. Gue nggak tahu sih ini permasalahan gamenya di Nintendo Switch itu belum optimal atau apa. Tapi mungkin nanti gue tungguin dulu kali ya sampai ada update mungkin ya mungkin. Tapi kalau misalkan sampai beberapa minggu nggak ada update ya akan gue teruskan sih. Soalnya kan ini juga masih awal-awal banget ya dari tahap peluncuran. Ya mungkin kita ketemu lagi di part selanjutnya. Mudah-mudahan udah bug-bug ini udah mulai di fix dan mainnya jadi lebih enjoy lagi. Oke, ketemu di part selanjutnya ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.